Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Inilah tutorial lengkap dan detail, teman-teman, cara membuat tempat tandon air di lantai 3, teman-teman. Pertama-tama kita buat dulu tempat dudukannya, sedikit kita tinggikan, teman-teman. Untuk ukuran, yaitu ukuran tandonnya 1 meter. Sedangkan tempat dudukan yang kami buat yaitu 1 meter lebih 10 cm, teman-teman. Ini lagi tahap pengacian, teman-teman. Usahakan aciannya harus sedikit tebal, merata dan padat, teman-teman. Jangan sampai rembes ataupun bocor. Thank you.
ikat kayu, setelah itu kayu ikatan tersebut kita masukkan ke dalam tandonnya, teman-teman. Sekarang kita naikkan ke lantai 3. Ini dia bosku, tampilan pemasangan kayu gorden pada tempat tandonnya, teman-teman. Ini bosku, tampilan dari atas perakitan kayu atap pada tandon air, teman-teman. Ini bosku, tampilan pintu masuk untuk perawatan tandon airnya, teman-teman. Karena tandonnya terletak di lantai 3, jelas harus kita buat pintu masuk dari atasnya, teman-teman. Kita coba tutup dulu, teman-teman. Untuk memasangnya, bagian atas itu seng pintunya harus berada di bawah seng atap, teman-teman. Sedangkan bagian bawah seng pintunya harus berada di atas. Ini kira-kira tampilannya. Ini tampilan dari bawah, teman-teman. Untuk menghindari terjangan angin, teman-teman, kita pasang kuncinya. Cara memasang kunci, bagian atas itu kuncinya kita pasang pada seng atap, teman-teman. Sedangkan bagian bawah, kuncinya kita pasang pada seng pintu. Ini kira-kira tampilannya. Bagian atas, teman-teman. Sedangkan kayu ini untuk gagangnya. Ya, sekian dulu tutorialnya. Untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, teman-teman. Apa ya, like, komen, makasih ya.